Wakil Wali Kota Jambi Maulana, selaku Ketua Umum Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Jambi, membuka secara resmi rapat koordinasi wilayah kedua Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Jambi di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada Sabtu malam. Dalam acara tersebut hadir seluruh pengurus provinsi dan majelis daerah Kahmi, kabupaten kota seprovinsi Jambi. Dalam sambutannya, Maulana mengatakan, dirinya sangat senang bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan pengurus Kahmi Provinsi Jambi. Maulana meminta konsolidasi di tingkat majelis daerah berjalan dengan baik, sehingga siap menjalani rapat koordinasi nasional yang akan dilaksanakan di Balikpapan. Maulana mengatakan pengurus majelis wilayah Rakolwil ini membicarakan yang menyangkut garis perjuangan Kahmi dalam rangka mencapai tujuannya, yakni mencapai masyarakat yang lebih makmur. Rakorwil juga membahas terkait pembangunan sekretariat Kahmi Provinsi Jambi. Dirinya berharap pembangunan sekretariat cepat terselesaikan. Dibuat sebagai kantong yang ramah lingkungan itu. Ada beberapa yang sudah kita siapkan, seperti kantong plastik yang bersumber dari organik, atau juga menggunakan daun pisang dan lain-lain. Tetapi karena dalam waktu yang bersamaan dan jumlahnya banyak, pasti masih ada yang belum bisa menyiapkan. Jadi kami sifatnya mengimbau, karena sebenarnya memang lebih sehat, lebih baik. Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan poin-poin yang bisa cepat dilaksanakan. Terkait perbedaan pendapat, Maulana menganggap itu merupakan pelengkap dari sebuah organisasi. Kemudian terkait pemilu daerah di beberapa kabupaten seprovinsi Jambi, dirinya berharap ada pengurus yang ikut dalam kontestasi tersebut. Solehan Sal, Jambi TV.